السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، daripada أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya, ataupun kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan serta Daruqutni, Ibn Hibban dan juga Baihaqi. Perawi hadis ini ialah Sayyidina Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibn Al-Khattab merupakan Amir Al-Mu'minin yang kedua, Abu Hafs merupakan khalifah kedua selepas Abu Bakar radhiyallahu anhu pada tahun 13 Hijrah. Memeluk agama Islam ketika berusia 33 tahun, iaitu selepas 6 bulan dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Keislamannya itu merupakan pembukaan kepada umat Islam, sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami tidak mampu melakukan salat berhampiran Kaabah sehingga Islamnya Umar ibn Al-Khattab ini. Keislamannya selepas daripada 40 laki-laki dan 11 wanita. Beliau merupakan satu-satunya yang melakukan hijrah secara terang-terangan, menghadiri semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman pemerintahnya dibuka negara Syam, Iraq, Baitul Maqdis, Madain, Mesir dan juga Jazirah, sehingga dikatakan bahawa tertegak pada zamannya 12,000 mimbar dalam Islam. Mati syahidnya pada tahun 23 Hijrah, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika menghadiri solat subuh, dan hidup selepas tikaman itu selama 3 hari. Pengajaran hadis, ikhlas ialah suatu yang termulia bagi setiap amalan ibadah. Amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi ganjarannya. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam keterangannya mengenai amal yang disertai dengan niat yang baik telah berkata, amal ini ada 3 bahagian. Pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ini dinamakan amal hamba. Yang kedua, amal yang dikerjakan kerana mendapat syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadat saudagar. Yang ketiga,
amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerana dilaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya akan diterima ataupun tidak. Amal ini dinamakan ibadat orang yang merdeka. Abu Sulaiman rahimahullah berkata, apabila seseorang hamba itu berjaya menegakkan keikhlasan dalam dirinya, maka terhapuslah banyak was-was dan riak. Manakala Makhul rahimahullah pula berkata, keikhlasan seseorang hamba memancarkan hikmah dari hati dan lidahnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, niat yang lurus dan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah Rabbul Alamin lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang semata-mata hanya didasarkan pada niat untuk memperolehi keduniaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini sama-sama kita mengulangi satu tajuk ataupun hadis yang biasa kita dengar, iaitu berkenaan dengan ikhlas. Peri pentingnya ikhlas ini tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kan dalam kitab hadis 40, okay, dalam kitab hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi dasar kehidupan, yang perlu menjadi landasan kehidupan kita, dikumpulkan sebanyak lebih kurang 40 hadis. Okay. Mana hadis-hadis ni penting buat kita. Hadis pertama sekali ialah berkenaan dengan ikhlas, menggambarkan betapa pentingnya kita ikhlas dalam melakukan sesuatu tindakan. Tambahan takdir pula, perawi hadis ini salah seorang sahabat yang hebat, khalifah kedua umat Islam, okay, yang digelar sebagai Al-Faruq, iaitu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita semua tahu betapa Umar ni seorang yang tegas, seorang yang berani, berani dalam menegakkan kebenaran, yang tidak pernah takut terhadap sebarang ugutan manusia. Sehingga tadi dalam manaqib dia diberitahu, ketika umat Islam mula-mula memeluk Islam di Mekah, tak ada seorang pun berani salat depan Kaabah. Walaupun Kaabah tu kiblat umat Islam, walaupun kiblat itu dibina oleh Nabi Ibrahim, walaupun kiblat itu kiblat salat umat Islam, tapi tak ada seorang pun berani solat depan Kaabah kecuali apabila Sayyidina Umar memeluk Islam. Barulah umat Islam berani menampilkan Islam secara terang-terangan, termasuk solat depan Kaabah, menggambarkan betapa hebatnya peribadi Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Padanlah beliau yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan al-ikhlas ini. Dalam hadis al-ikhlas ini, Nabi menyebut segala amal kita, kehidupan kita daripada awal sampai akhir, pagi sampai ke malamnya, semua bergantung kepada nawaitu kita. Semua bergantung kepada nawaitu kita. Sebahagian ulama membahagikan, bila kita sebut al-a'mal, amalan ada dua. Bila disebut amalan, amalan umat Islam ni ada dua. Kita tak boleh lari daripada dua-dua amalan ni. Pertama dipanggil ibadat khusus, yang kedua dipanggil ibadat umum. Ibadat khusus ni seumpama macam solat, macam berpuasa, macam mengerjakan haji, berzikir, membaca Al-Quran. Ini merupakan ibadat-ibadat khusus yang kita kena buat. Di samping itu,
ada satu lagi ibadah yang kita jangan lupa. Ia juga dipanggil sebagai ibadat, iaitu ibadat-ibadat umum. Iaitulah kehidupan kita selain daripada ibadah khusus. Sebagai contoh, kita masuk masjid ni ibadah khusus. Kita solat, kita berzikir, kita sembahyang sunat, kita mendengar tazkirah. Ini ibadah khusus. Keluar masjid nanti, jangan lupa kita pun beribadah juga. Jangan pun bila kita keluar masjid ini, seseolah kita rasa kita ni merdeka daripada sebarang ibadah. Tak betul. Luar masjid dia panggil ibadah umum. Maksudnya, segala perlakuan kita, segala tindakan kita mesti juga berlandaskan kepada agama. Sebagaimana ibadah khusus ada peraturan dia, ada hukum hakam dia, maka ibadah umum ada peraturan dan juga ada hukum hakam yang perlu kita patuhi dan kita tidak boleh kita lari daripada ni. Cuma ialah peraturan ataupun hukum hakam bagi ibadah umum tidak begitu ketat sebagaimana ibadah khusus. Ibadah khusus ni, kalau solat maghrib 3 rakaat, kita kena buat 3 rakaat. Tak boleh kita sekali-kali malas nak buat 1 rakaat ataupun 2 rakaat. Tak sah. Ataupun kita terlalu rajin. Hari ini kita bersemangat, kan? Hari ini kita bersemangat, kita nak sembahyang maghrib 4 rakaat. Tetap tidak sah. Kerana ibadah khusus mempunyai peraturan, syarat, hukum hakam yang ketat. Adapun ibadah umum lebih terbuka, ataupun lebih tepat, hukum hakamnya lebih fleksibel, asalkan mencapai maqasid dalam ruang ringkut yang dibenarkan dan tidak melanggar batasan, maka ia dibenarkan oleh syarak dan kita akan mendapat pahala. Kedua-dua ini digelar oleh ulama sebagai al-a'mal yang disebut dalam hadis tadi, amalan seorang hamba. Maknanya, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, mana kehidupan kita seharian sama ada berbentuk ibadah khusus ataupun ibadah umum mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. An-niyat di sini ditafsirkan oleh hadis merupakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas maknanya melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan kerana kepentingan lain. Hadis ini juga menyebut secara ringkas berkenaan dengan bahaya kalau tak ikhlas. Bahaya kalau tidak ikhlas. Dan dibuat contoh, sample and example, ketika umat Islam berhijrah. Ada 2 orang sahabat sama-sama berhijrah bersama Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah, menempuhi perjalanan yang jauh, okay? Menghabisi masa dan tenaga, sama-sama letih, sampai ke destinasi dalam keadaan yang meletihkan. Tapi seorang dapat pahala, seorang tak dapat pahala. Beza, kan? Sama-sama buat. Ibarat kata, kalau kita bagi contoh kita di sini, kita tadi sama-sama sembahyang maghrib di masjid negara, saf yang sama, atas kapet yang sama, berimamkan tu imam yang sama. Tapi kerana keikhlasan, ada orang yang mungkin dapat pahala, ada orang yang mungkin tak dapat pahala. Rugi, kan? Memang rugi. Bayangkanlah kalau hijrah tadi bukan suatu yang perkara kecil anak. Dia kena travel, kena bermusafir, kena menempuhi perjalanan yang sukar, kena lalu jalan yang orang tak tahu, habis masa, makanan tak cukup, penat, tapi tak dapat pahala. Bayangkanlah betapa ruginya orang yang sedemikian. Kalau kita dapat gambarkan ruginya orang sedemikian di atas muka dunia,
maka lebih rugi kalau di akhirat kelak. Nabi memberi amaran tentang perkara ini dengan cara yang paling ringkas. Nabi beritahu mudah je, kalau kamu hijrah kepada kerana Allah dan kerana Rasul, kamu akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, iaitu pahala dan segala kebaikan. Tapi kalau kamu berhijrah kerana suatu kepentingan dunia, sama ada kerana harta ataupun Nabi sebut di sini kerana perempuan, nampak cantik dia berhijrah, nampak bersungguh dia berhijrah, nampak zahir berkorban dia untuk agama, tapi dalaman dia tidak ada ikhlas, Nabi kata dia hanya mendapat apa yang ada di dunia. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Surah Baqarah menyebut ada manusia dia minta habuan di dunia, kebaikan di dunia, Allah Ta'ala bagi dia kebaikan di dunia. Di dunia mungkin dia nampak senang, nampak gembira, nampak hebat, nampak dengan penuh kemewahan. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Akhirat kelak satu benda pun tak ada. Orang ni orang yang amat rugi dan amat muflis. Tapi ada sebahagian manusia yang berdoa sebagaimana kita selalu berdoa lepas sembahyang. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Ya Allah, di dunia pun kamu bagi kebaikan. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Akhirat juga kamu bagi kebaikan. وَقِنَا عَذَابًا نَارٍ. Dan jangan sekali-kali kamu jadikan kamu daripada kami daripada ahli neraka. Yang ni yang kita nak. Jadi pentingnya berdasar kepada ikhlas. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok kepada hadis ni kan, mengapa pentingnya ikhlas? Mengapa pentingnya ikhlas? Pertama sekali, bila kita ikhlas, kita, ialah ikhlas ni makna buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebab apa pentingnya buat kerana Allah Ta'ala? Apabila kita melakukan sesuatu kerana Allah Ta'ala, kita akan melakukan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Sebab kita tahu Allah Ta'ala yang melihat kita, Allah Ta'ala yang menilai kita. Kita tak pandang pandangan manusia. Sama ada manusia suka tak suka, orang kata sekarang netizen kecam kau tak kecam, itu bukan hal kita. No hal punya. Yang penting apa yang Allah Ta'ala kata. Orang yang meletakkan dalam pemikiran dia, dalam jiwa dia, dalam minda dia, dalam nawaitu dia Allah Ta'ala, orang ini sudah pasti akan melakukan kebaikan setiap perkara walaupun kecil dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan bayangkanlah, Nabi menyebut iman itu ada pelbagai cabang, ada pelbagai peringkat. Antara iman, tahap darjat iman yang paling rendah, imafatul adha anil tariq. Kita membuang, kita menghilangkan gangguan di atas jalan. Kita berjalan, tiba-tiba ada sampah, ada benda menghalang, pokok kayu, ada ranting, ataupun ada duri yang sekira-kira kalau kita tak buang, dia akan mengganggu perjalanan. Orang nak lalu-lalang. Maka kita buang. Nabi kata itu juga merupakan keimanan. Sebab apa? Kerana walaupun kecil, tapi kerana benda itu memberi impak kepada manusia. Apatah lagi kita melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala, maka ia dianggap sebagai keimanan. Begitu pentingnya mengapa kita perlu ikhlas dalam setiap amalan kita. Okay. Kita tidak perlu menjadikan gangguan. Jangan jadikan gangguan kerana manusia. Hari ini terlalu banyak kita meletakkan manusia di hadapan melebihi segala-galanya. Sehingga menyedihkan pergi buat amal ibadat pun kerana nak tunjuk kepada manusia. Masuk masjid pun selfie. Depan Kaabah pun dia selfie.
Sedangkan amal ibadah ni Tuhan kata untuk aku, fa'budni, sembahlah aku, bukan fa'bud netizen ataupun fa'budin nas sebagai contohnya. Terlalu banyak gangguan sehingga kan kita tidak dapat melakukan, menterjemahkan ikhlas dengan sebaik mungkin. Akhir kita yang rugi. Dan apabila ikhlas tidak ada, maka semestinya kita tidak akan melakukan perkara tersebut dengan sebaik mungkin. Para ulama kita menyebut, ikhlas ini sembahyang sunat depan lembu sama dengan sembahyang sunat depan manusia. Itu ikhlas. Sebagaimana kalau kita boleh betul-betul ikhlas sembahyang depan lembu, macam tu juga kalau kita boleh ikhlas sembahyang depan manusia, sembahyang sunat. Ulama kita menyebut, ikhlas ialah kita takut kepada Allah Ta'ala depan ramai-ramai manusia sebagaimana kita takut kepada Allah Ta'ala ketika berseorangan. Mungkin depan ramai-ramai nampak warak, tapi seorang, wallahu alam. Ini contoh betapa pentingnya ikhlas. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ikhlas ini merupakan syarat sah diterima amalan. Ini kena ingat. Ya betul, kita ada hukum hakam fiqh yang perlu kita sempurnakan. Sebagai contoh, kita solat, kita kena ambil wudu, kena menghadap kiblat, kena tutup aurat, kena angkat takbir, kena baca Fatihah. Betul. Kalau tak sempurna ruku-ruku yang zahir ini, tak sah solat kita. Walaupun kita rasa baik sekalipun, kan? Sebagai contoh, bandingan dia, contoh beberapa ajaran amalan sesat. Dia kata tak perlu solat, hanya nawaitu di hati sahaja. Tak boleh. Itu bertentangan dengan kaedah ajaran agama. Ajaran agama, amalan zahir mesti disempurnakan. Namun demikian, dia ada satu lagi syarat, iaitu amalan batin ataupun apa yang terbuku di hati kita. Di hati kita juga mestilah ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, amalan kita sia-sia. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, sahabat Nabi yang mendengar hadis ini amat terasa. Para sahabat, bukan sahabat itu, para sahabat yang mendengar amalan ini paling terasa. Sebab mereka tahu betapa seksanya mereka berhijrah, terpaksa tinggal kampung halaman. Ada setengah tu terpaksa tinggal dengan harta, tinggal rumah, tinggal dengan keluarga, semata-mata nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa perihnya berhijrah, alangkah ruginya kalau sampai di Madinah kita tidak mendapat pahala. Begitu juga kita pada hari ini. Cuba bayangkan kita hidup 50 tahun. Cuba bayangkan kita bekerja di pejabat. Keluar pagi, balik petang. Tiap-tiap hari. 5 hari seminggu. 12 bulan setahun. Bayangkanlah kerja kita 20 tahun. Kita bekerja 30 tahun. Tiba-tiba bila menghadap Allah Ta'ala esok, Tuhan kata langsung tidak ada amalan. Apa perasaan kita? Kalau kita rasa tak mendapat gaji sebulan pun kita dah marah. Tak mendapat bonus pun kita dah marah. Tak mendapat promotion pun kita rasa macam sesuatu. Apatah lagi kalau kita tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu perlu pentingnya ikhlas, kerana dia merupakan prasyarat utama sesuatu aman itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ikhlas menjadikan kita tak perlu lihat orang lain. Tak perlu kita nak tengok sebelah kanan ataupun nak tengok sebelah kiri ataupun sebelah depan ataupun sebelah belakang. Kerana ikhlas ini setiap-tiap orang. Okay? Aslo self. Is'al binafsik. Tanya diri masing-masing. Tepuk dada, tanya iman. Sebab itu perlu penting. Sebab itu Islam ini merupakan satu agama, way of life yang cukup sempurna. Kerana ada ikhlas. Agama lain kita tak tahu. Tapi Islam mengajar kita ikhlas, menyebabkan kita tanpa perlu ada orang lain. Hatta kalau Allah Ta'ala takdirkan kita hidup di muka bumi ni seorang diri. Seorang diri je. Seluah-luah bumi ni, kita hidup kita seorang je. Tetap kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sekali cantiknya, indahnya Islam ini. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, mengapa perlu pentingnya ikhlas ni? Ikhlas ini merupakan ejen perubahan. Ejen perubahan. Mengapa perlu pada ejen perubahan? Kerana dia menjadikan kita seorang yang berjaya.
Kalau seorang, kalau ada sebuah qaryah masjid, satu qaryah itu berjaya. Kalau sebuah komuniti, komuniti itu berjaya. Dan kalau ada sebuah negeri, negara, negara itu akan berjaya. Dia merupakan ejen perubahan. Sebaliknya, kalau tak ada keikhlasan, kita akan hancur segala-galanya. Inilah antara poin yang saya nak stresskan di sini. Ikhlas merupakan ejen, merupakan suatu perkara yang perlu ada dalam setiap individu yang bergelar Muslim, dalam setiap tindak tanduknya, amalan sehariannya 24 jam. Tak kira di mana jua dia berada. Karena itu akan menentukan dia berjaya ataupun dia hancur. Kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang macam kita terlepas pandang. Bila kita berbicara tentang ikhlas, kita berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang riak, ta'ajub dan sebagainya, kita hanya menghadkan dalam ruang lingkup amal ibadat semata-mata. Apabila kita keluar dalam dunia sebenar, kita tak dapat nak kaitkan ataupun tak dapat nak applykan ikhlas tersebut dalam kehidupan kita. Sedangkan tadi saya sebut ibadat ada dua, ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat umum ni luar masjid, dan kehidupan kita di luar masjid sebenarnya lebih banyak daripada di masjid. Di masjid ni kalau kira lah sekali solat 20 minit, 30 minit, sejam 2 jam je. 20 jam lagi kita luar masjid. Maka bagaimana memastikan bahawa luar masjid itu kita berjaya? Ikhlas. Kita buat kerja tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau seorang pekerja, siapa pernah jadi, mungkin ramai pernah kita ni, pernah jadi ketua. Kalau ada pekerja kita yang hanya datang bekerja semata-mata makan gaji, agak-agak tuan dia akan berjaya ataupun tidak? Agak-agak dia boleh memberi hasil yang baik kepada organisasi ataupun ataupun tak tahu apa-apa. Pergi pagi, datang pagi, balik petang. Dapat ujung bulan, dapat gaji. Kerja, buat je lah. Sudah pasti kalau kalau ini kita sebut seseorang pekerja yang bersikap begini, yang langsung tidak ada produktiviti, dia tidak akan menyumbang kepada kemajuan sebuah organisasi. Bahkan malah mungkin dia akan menghancurkan organisasi tersebut sebab dia hanya ketika makan gaji sahaja. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia tahu dia datang bekerja walaupun itu memang tugasan dia, dia dilantik, dia perlu mencari nafkah kepada anak isteri dia, tapi kalau tersemat di hati dia, dia melakukan keikhlasan, sudah pasti dia akan cuba menunaikan kerjanya dengan sebaik mungkin. Dan kalau di sana ada kelemahan, akan diperbaiki. Kalau di sana ada advantage yang perlu dia ceburi, dia akan ambil. Dia tidak akan menindas sesama kawan. Dia akan menunaikan sebaik mungkin. Dia boleh bekerjasama kerana adanya sikap ikhlas dalam hati dia. Itu bagus sebuah organisasi. Bayangkan kalau sebuah negara. Saya suka sebut, kalaulah pihak keselamatan kita hari ini, kalau dalam minda mereka orang hanya makan gaji, pagi datang, petang balik, buat kerja, buat je lah. Buat je lah. Dia panggil buat je lah. Orang panggil cukup syarat. Berlaku apa dia, isu-isu keselamatan apa semua, tengoklah. Kalau sempat pergi, kalau tak sempat tak pergi. Apa akan jadi pada negara kita? Hancur. Kita akan hancur. Kita tidak akan maju. Sebab tidak ada keikhlasan. Tapi seorang yang ikhlas, sudah pasti apabila dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala depan dia, dia akan merasa tanggungjawab. Dia akan merasakan keperluan untuk dia melaksanakan suatu pekerjaan dengan sebaik mungkin. Dia berusaha untuk meraih sebanyak mana pahala untuk dibawa di akhirat kelak.
Maknanya dia akan melakukan sesuatu melebihi apa yang sepatutnya dia dibuat. Kerana perasaan tanggungjawab. Pekerja yang penuh tanggungjawab nampak Allah Ta'ala tak akan curi tulang. Tak payah punch card pun tak apa. Dia tahu nak buat kerja. Kat mana-mana pun dia berhenti. Tak perlu cuti. Kadang-kadang staff ni tak perlu cuti. Dia tahu hari Sabtu pun ada sesuatu yang dia nak dibuat. Nah, sebab itulah saya nak sebut. Kesimpulannya tuan-tuan sekalian, bila kita sebut ikhlas, hadis pertama ini kita kena ingat, ikhlas perlu kita jelmakan dalam kehidupan kita seharian, dalam ibadah khusus maupun ibadah umum. Dan setiap individu Muslim mesti ikhlas, menjelmakan ikhlas dalam setiap aktiviti dia. Kerana apa? Kerana kemuncak dia, kejayaan kita sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai negara Malaysia bergantung kepada keikhlasan. Dia sebut either you win or you lose. Tu je. Islam ni akan tinggi. Sama ada kita nak ikut Islam, kita berjaya, ataupun kita nak ikut hawa nafsu kita, kita akan gagal. Sebab tu perlu kita ikhlas, kita tanamkan ikhlas, kita bina ikhlas, kita semaikan ikhlas kepada diri kita, keluarga dan orang ramai, supaya masing-masing dapat berjaya. Apabila masyarakat kita, apabila negara kita berjaya, kita semua akan senang. Tapi kalau negara kita menghancur, negara kita mundur, antara puncanya kerana tidak ada keikhlasan, maka tidak ada ubat melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan sekadar itulah sedikit perkongsian muzakarah mutalaah kita, ulang kaji kita terhadap tajuk ikhlas. Tuan-tuan semua faham dah tajuk ikhlas, cuma saya ambil kesempatan di sini untuk kita ulang kaji. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan. أستغفر الله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.